My name is Afsha and welcome back to a brand new video. So, aku baru je dapat kotak ni daripada tak tahu lah nak cakap. Pos laju bukan pos laju. Maybe food panda kot. Ini adalah kotak kalau siapa-siapa yang tak kenal, dia berbentuk petak. As you guys can see. So guys, ini adalah bahagian depan ni. Kotak ni dia ada tulis mystery box and ada kamera. Ini adalah bahagian sisi kanan, okay. Ini bahagian belakang and ada kamera agak. So basically mesti boleh letak kat gambar. And ni jenama kot. Okay, ni bahagian sisi kanan. Sekejap. Bahagian sisi kanan. Nama kotak ni kotak Air Pro. Bukan kanan-kanan kotak ni. Macam phone. Alright guys, sekarang kita akan unboxing dia. Banyak barang. Guys, dalam ni ada banyak gila barang. Korang boleh nampak kat sini banyak gila barang dia bagi. Mari kita tengok satu-satu. Kini kasut kot. Okay, kasut. So, ni produk daripada Sanhang. Kita dapat plastik Sanhang guys. Ini kit edition. Ini kau ada stage. Barang ketiga adalah Zenfone Pro. Nokia. What the fuck the fucking fuck? Sony headphone. Original menu. Zenfone 2 laser. Ini ada phone. Tak hidup rosak. Guys, ada satu lagi barang last. Berat. Tu, berat gila. Kotak tak saltik apa. Guys, Macbook Air. Guys, are you serious? Wait. This is not joking, guys. Oh my god. Bawa kedai. Seriously, aku dapat MacBook Air 2020 dalam mystery box. Nipis gila. Okay. Stiker. Adapter dia. Dapat kereta tak buka lagi. Aku dapat MacBook Pro ni, aku tayangkan spek dia untuk korang. Aku tak percaya aku dapat MacBook Air 2020 kat dalam mystery box yang tak tahu siapa yang hantar. Dalam banyak-banyak barang dalam mystery box tu semua adalah sampah kecuali yang ni. MacBook Air 2020. Tapi itulah, aku rasa semua ni adalah cetak lompak. FBI, open up!